pengerjaannya tidak jauh sama beda dengan Kang Binar ya, jadi satu minggu gitu. Jadi memang dilakukan. Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar, Jawa Barat telah resmi meluncurkan maskot dan jingle pilkada untuk tahun 2024. Seperti diketahui sebelumnya, KPU Kota Banjar telah membuka sayembara untuk pembuatan maskot dan jingle tersebut. Kemudian pada tanggal 28 April 2024, KPU mengumumkan pemenang dari sayembara tersebut. Pemenang maskot diraih oleh Bina Ramadan dengan maskot bernama Pila dan Pia. Sedangkan pemenang jingle adalah Diki Faturrahman dengan judul Memilih Untuk Banjar. Namun pemenang maskot itu menuai kontroversi. Dugaan plagiat atau jiplakan oleh pemenang sayembara maskot Pilkada Kota Banjar 2024 pun muncul, bahkan menuai berbagai tanggapan. Salah satu yang peserta yang akan disebutkan namanya mengatakan bahwa perlu adanya perhatian khusus terhadap dugaan indikasi plagiarisme tersebut. Ia mengatakan ia merasa harus memberikan perhatian khusus terhadap dugaan indikasi plagiat yang ditemukan pada pemenang sayembara maskot pilkada yang diselenggarakan KPU Kota Banjar. Menurutnya, tindakan plagiarisme jelas dapat merugikan para peserta yang sudah berjuang untuk berpartisipasi dalam sayembara tersebut. Ia melanjutkan, selain itu juga tidak etis, baik bagi industri kreatif maupun para peserta yang telah berpartisipasi dengan integritas termasuk ia sendiri. Lanjutnya mengungkapkan berdasarkan hasil analisis maskot pemenang sayembara, terdapat kemiripan yang cukup signifikan dengan karya yang sudah ada sebelumnya. Selain itu, di media sosial resmi milik KPU Kota Banjar juga ada beberapa komentar yang memberikan link yang menjadi sumber bahan plagiarisme. Ia pun menyarankan agar panitia menyelenggarakan sayembara maskot Pilkada Kota Banjar 2024 untuk melakukan investigasi lebih dalam serta menyeluruh terkait hal tersebut. Sebab menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa pemenang yang terpilih benar-benar hasil karya asli dan kreativitas dari peserta, serta menjaga kredibilitas dan integritas dari sayembara yang diadakan. Ia mengatakan semoga ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk selalu menjunjung tinggi etika dan profesionalisme dalam berkarya. Ya, pengerjaannya tidak jauh sama beda dengan Kang Binar ya, jadi satu minggu gitu. Jadi memang di lagu tanggal 27 November 2024 kita bareng-bareng kita main golput. Jangan gol. Ya. Tuh. Itu intinya. Oh, betul. Pilih pihak juga mungkin bisa ya. Bagi Anda yang mau foto dengan silakan. Baik, Bapak dan Ibu, kita terlebih dahulu arah ke senggol. Tentunya memberikan kesempatan untuk berfoto bersama. Betul. Ketua beserta. Oke. Gaya yang lain? KPU melayani. KPU melayani. Sandi, Harapan Rakyat Banjar.